Ini ada satu, dua, ini ada lagi rupanya teman di bawah, tiga, ikan spasiumnya sama ikan betok ini satu nih. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku nih. Nah oke teman-teman, kali ini kita pasang jaring lagi ya. Ini jaring kita udah goyang-goyang nih. Tuh di situ tadi pelampungnya. Tuh sampai sana tuh ada jaring kita ya. Ada sekitar 6 atau 7 tadi ya, enggak salah. Oke, teman-teman. Yang baru bergabung ya, seperti biasa. Ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, jika sudah kita lanjut terus nih. Mau lihat dulu nih hasilnya nih, udah goyang-goyang tadi. Oke teman-teman, ini kita tekniknya nggak payah turun ke paritnya ya, kita pakai itu gala itu dari pinggir. Nah nih ada ikannya nih pinggir ya teman, ikan sepat. Oke, ini satu sama di ujung sana tuh ada satu lagi ya. Ini kita nggak bawa tripod tadi nih, susah jadi kita pegang kameranya. Oke, ini kita mau ambil dulu ikannya. Nah oke, ini teman-teman, ini kita dapat dua nih ya, dua ekor ikan spat di jaring yang ini tadi ya, kita angkat tadi ya. Cuman kan karena kita nggak bawa tripod tadi agak susah untuk kamera, jadi kita skip aja waktu proses pengangkatan jaringnya. Oke, ini mau kita masukin dulu tuh. Nah, oke nih teman-teman, jaring yang kedua kita nih udah bergoyang ya. Itu ikannya nampak tuh. Kayaknya ikan lele ya. Nah, itu dia teman-teman, ikannya teman-teman. Mantap ya. Ikan lele. Oke. Ini mau kita angkat dulu. Nah, ini teman-teman, ini kita dapat satu ekor ikan sepat, terus lilinya satu ya. Ini lilinya kecil ya. Oke, samain lagi ikan sepat ini. Ini udah mati ya. Nah oke, mau kita buka dulu. Oke ini teman, jaring kita yang ketiga ya. Artinya nggak ada ikanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini jaring kita yang keempat ya. Apakah ini ada hasilnya? Man, koyak-koyak nih. Pasti biawak nih nabrak tadi nih. Sangat disayangkan teman. Oke. Lanjut lagi. A few moments later. Nah, oke ini teman-teman. Nah, kita udah habis istirahat tadi. Ini jaring kita udah goyang lagi ya. Udah ada tenaga lagi kita nih. Agak semangat. Ngobrolnya pun udah semangat nih kita teman-teman. Tadi kita lemes sekali. Habis biaya enceng gondok nih. Tapi ada saya teman-teman. Ini karena kita sendiri ya. Cari ikannya nih. Oke. Ini udah ada ikannya nih. Nabrak nih jaring kita nih. Nah ini satu teman-teman. Sana tuh dua ya. Oke. Nah itu sana tuh dua. Oke, kita angkat dulu. Nah oke ini dia teman-teman. Ini ikannya nih ya. Satu sama ini ya. Dua. Oke. Nah ini dia nih. Ikannya ya. Lumayan ya. Ini mau kita buka dulu. Nah oke teman-teman, itu ada dua jaring kita yang udah goyang-goyang ya. Ini jaring kita nih, kita pasangnya rapat-rapat aja nih. Pakai gala ya. Ini tekniknya kita pegang di ujung sini sama angkat dari sana ya, pakai gala ya. Nah oke, ini teknik kita nggak payah turun ke air nih, jadi kita nggak basah-basah ya. Oke, ini jaring kita udah goyang. Mau kita lihat dulu apakah ada ikan ya. Ah,
Oke teman-teman, ada nih ya, satu ekor. Jadi, oke kita angkat dulu. Nah, ini tadi goyang lagi, kita angkat lagi ya. Wah. Nah itu dia teman-teman. Nongol udah sih. Oke, kita angkat dulu. Nah oke nih teman-teman, kita dapat dua ya. Dua ikan spasiam dari dua jaring. Oke, nggak semuanya kita rekam sebenarnya teman-teman, karena kondisinya lumayan capek ya. Oke, ini sepanjang part sampai sana nih jaring kita semua nih. Jaring kita nih panjangnya ukuran 4 meter ya. Nah itu di sana malah goyang lagi teman-teman. Baru dilihat tadi hasilnya ya. Udah nabrak lagi kan ya. Oke mantap, alhamdulillah. Nah ini depannya ada yang goyang. Oke, rezeki alhamdulillah nih teman. Nah oke teman-teman, ini spasiumnya nih, ada di pinggir ya. Berarti dia di pinggir-pinggir teman-teman, spasiumnya teman-teman. Ini jaring kita yang bolong tadi nih, ditabrak biawak rawa nih ya. Kurang ajar betul biawak lu. Nah itu ada dua ya, sama di ujung sana tuh. Nampak nggak itu ya, ikan betok ya. Oke ini kita naikkan dulu. Teman, jaringnya udah kita naikkan. Ini ada satu, dua. Ini ada lagi rupanya teman di bawah. Tiga, ikan spasiumnya sama ikan betok ini satunya. Oke. Teknik jaring kita ini cukup mantap ya teman-teman. Nggak payah nyemplung ke dalam parit ya. Jadi ya kantong menyan pun tetap aman lah ya kan. Nggak basah, nggak adem. Oke, mau kita buka dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Nah oke ini teman-teman, ini kita udah siap angkat semua jaring ya. Ini jaring kita ada 8 jaring lah. 8 buah jaring ya. Oke. Dan ini hasil kita nih. Nah ini hasilnya nih. Lumayan juga nih hasilnya ya. Ini kira-kira hampir 3 kilo lah teman-teman. Mungkin ada ya 2 kilo lebih nih. Oke. Ini spasiam semua nih. Mantap kali ya. Nah ini dia nih ya hasilnya nih. Bisa kalian tengok sendiri. Oke. Jika kalian suka dengan petualangan kita kali ini, jangan lupa ya kalian like dan subscribe buat teman-teman semua yang belum subscribe. Terus tinggalkan jejak aja di kolom komentarnya. Oke. Sampai jumpa lagi di video petualangan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.